bisa nyala. Bahannya juga karet, tuh bisa digerak-gerakin mulutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi ceritanya ayah Gesha kemarin habis belanja. Nah ini barangnya belum selesai dikasih harga guys, belum di input ke aplikasi kasir, masih dalam dus ini ya. Jadi kita lihat-lihat yuk apa aja isinya. Jadi ini belanjaannya sebagian udah dibongkar ya, tinggal setengahnya ini. Ada binatang-binatang nih guys, bagus deh binatang karetnya. Wow, ada gajah, rusa, sama singa. Ini binatang ternak, binatang taman safari. Ada dinosaurus kecil. Binatang taman safari. Ada lagi gak ya? Kita bongkar-bongkar ya. Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wow, ini ada binatang panda, jerapah, dan gajah. Wow, ini binatang yang bagus sekali ya. Wow, apa ini? Besar sekali. Ada dua. Dinosaurusnya besar ya guys, ini dari karet. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang cari kado buat anaknya nih. Ada dinosaurus dari karet. Ini bahannya karet loh guys tuh. Tuh lentur ya. Nih dinosaurus. Ini apa ya? Wah, ini segelnya ya. Ada suaranya. Bagus sekali untuk kado Ananda di rumah ya, daripada bosen nggak ada mainan yang bagus. Ini ada mainan baru nih, bisa nyala. Bahannya juga karet, tuh bisa digerak-gerakin mulutnya. Bagus ya. Oh my god. Wow. Harganya murah, guys. Tapi enggak murahan sih, enggak terlalu murah. Menengah, harganya menengah ya, antara 100.000 sampai 120.000-an. 100.000-an lah, lebih dikit. Tapi ini mainan kayak gini awet loh. Ini enggak bakalan rusak. Enggak bakalan patah. Paling cuman suaranya aja nih yang kalau baterainya habis bisa diganti ya. Ini rekomendasi sekali untuk anak-anaknya bunda yang menyukai mainan dinosaurus ya. Lihat matanya guys tuh, seperti asli ya. Ini benar-benar seperti aslinya ini. Oke, terima kasih ya.
yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu agar saya semangat terus membuat video-video baru ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum.